sepertiga per seperdua. Ini caranya 1 kali 2. Ini sepertiga per seperdua kali 5 per 2 per sepertiga. Bagaimana? Caranya adalah 1 kali 2, 2. 3 kali 1 3, jadi 2 per 3, 5 kali 3 dikali 5 kali 3, 15 per yang di tengahnya, lihat 2 kali 1 jadi 2, sehingga dapatnya seperti ini ya, 2 per 3 kali 15 per 2, jadi 2 kali 15 sama dengan 30 per 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 30 per 6 ya. Ini bisa dikecilkan lagi. Hasilnya adalah 5. Nah, ini baru benar. Soal nomor 2, 3 per 2 per 1 per 3 kali 2 per 5 per 2 per 3. Ini adalah sama seperti tadi. 3 kali 3. 9. Pernya 2 kali 1 per 2. 9 per 2. Dikali 2 kali 3, 6 per 5 dikali 2, lihat yang seperti ini, triknya, 10, 6 per 10 berarti, 9 kali 6, sama 6, 6 dengan 2 ini bisa dikecilkan ya, 6 berarti 3, 2 itu jadi 1, jadi 9 dikali 3, menjadi 27 per 10 kali 1 jadi 10. Nah, ini bisa dikecilkan lagi menjadi 2 per 7 per 10. Karena 27, 20 per 10 2. Jadi 2, 7 per 10. Oke, soal nomor 3. Nah, ini ada angka 3 di depannya. Jadi 3 kali 3 dulu. 9. 9 tambah 1. Ya, triknya seperti itu. 10, 10 per 3 berarti. 10 kan di bawahnya 3, 10 per 3. Per 2 per 3. Ya, kali 3, 3. Kita catat kembali dulu soalnya, 3 per 4 per 1 per 4. Jadi trik tadi seperti tadi juga. 10 kali 3 dulu. Nah, itu hasilnya adalah 30 per 3 dikali 2. 3 kali 2 itu 6, jadi 30 per 6 kali 3 kali 4 itu hasilnya 12 per 4 dikali 1 4 ya, jadi 30 per 6 kali 12 per 4, ini hasilnya adalah 30 bagi 6 kan 5, 12 bagi 4 sembilan 3. Berarti 5 kali 3 bisa langsung hasilnya adalah 15. Demikian, sangat mudah kali kalian per